Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Ame Aris Channel. Pagi hari ini kita mau sarapan khas Jambi lagi nih. Namanya mie celor yang ada di kota Jambi, di kalau nggak salah di Jalan Hayam Wuruk kalau nggak salah. Jadi mie celor itu mie yang kalau lihat dari teksturnya, lihat dari gambarnya itu besar-besar, mie-nya besar-besar, di sana tuh ada togenya, terus ada kuahnya yang khas banget, kuahnya yang kental banget. Pokoknya itu sarapan yang enak dan bikin kenyang kayaknya. Cuman ini kan sekarang jam 10, kayaknya itu bakal jadi makan pagi sama siang. Pokoknya ikutin terus, kita makan mie celor. Dia ada mie, ada toge, ada telurnya, dan ada mungkin daging, atau daging ayam, atau daging sapi, saya nggak tahu. Oke, ikutin terus ya perjalanan kita. Sampai juga di Jambi Kopitiam. Sini banyak nih, ada banyak lontong sayur, mie, nasi gemuk. Sekarang kita cobain mie celornya sama teh telur. Oke, ini di Jalan Hayam Wuruk. Oh, panjangan markirnya, pakai mobilnya. Makan mie celor asli Jambi. Khas Jambi. Mie celor. Mie celornya ada ayam sama daging. Oh, iya. Oh, Jakarta kan nasi uduk ya? Iya, nasi uduk betul. Jambi nasi lemak, nasi gemuk. Oh. Ntar kita cobain. Baik. Cobain mie celor dulu. Gede-gede Bu ya, mie ya? Iya, mie-nya gede-gede. Sendiri. Akhirnya datang juga nih mie celor daging. Mantap, mie celor daging guys. Sebelumnya kita kasih bumbu. Kenapa di mobil? Karena penuh di dalam nih, biar ada semuanya. Kita cobain dulu, belum diaduk ya.
sambal kita aja, lebih banyak. Togenya ini gede-gede banget ya. Wah, enak banget, seger banget ya. Kita lanjut. Aduh, kental kuahnya tuh. Apa ini ya? Santan apa susu ya? Ini gede-gede kayak spaghetti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini mie telur sarapan, tapi ini udah gak makan siang sepertinya. Ada togenya, ada telur setengahnya. Lanjut terus, dagingnya tuh gede banget. Yang ke Jambi wajib sih. Jambi mie telur. Spaghetti apa carbonara itu ya? Orang-orang boleh makan tuh carbonara. Dagingnya banyak banget. Wajib nih yang ke Jambi. Dan juga tadi mesen teh talua. Nah, teh talua ini teh asli Sumatera. Ada juga di Jambi, ada juga di Padang. Pokoknya daerah Sumatera adalah cukup terkenal tuh teh talua itu. Teh talua itu
tapi dia berlapis-lapis gitu. Kita cobain minuman khas Sumatera, khas Jambi sih. Tara. Teh Talua. Masyaallah. Teh Talua ini berlapis-lapis gitu. Kalau bisa dilihat bawah putih, coklat, putih. Dia cocoknya minum pas panas. Dan kalau ini biasanya untuk sarapan memang. Teh Talua ini dan yang pasti pakai jeruk nipis biar nggak terlalu amis. Teh pakai telur, kental banget. Serba kental di sini tuh ya. Banget kental, gak ada berasa bau amis sih, seger dari jeruk nipisnya, dan ini yang pasti minuman sehat banget nih. Asli ini mah kenyang banget, udah minum ini terus makan tadi mie celor, ditambah ini lagi kan. Wajib sih, wajib yang di Jambi minum sini. Kopi Tiam Jambi. Oke, kita sudahi dulu vlog kita kali ini, makan mie celor sama Teh Talua. Jangan lupa di like, subscribe. Aduh, kenyangan. Dan like dan komen. Share. Ya Allah, udah gak konsen nih, enak banget. Kenyangan. Oke, jangan lupa itu. Dan jangan lupa banyak sholawat, banyak doa. Dan jangan lupa kalau ke Jambi ya makan mie celor, makan minum Teh Talua. Tes terakhir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.